Pantai Karangmu Tapalang Mamuju Sulawesi Barat bisa jadi salah satu tujuan destinasi wisatamu di akhir pekan. Pantai Karangmu Tapalang Mamuju ini tak jauh dari pusat kota Mamuju, butuh waktu sekitar 45 menit. Jalan menuju Pantai Karangmu Tapalang Mamuju ini tidak jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum Tapalang di lingkungan Karangmu, Kelurahan Kasambang, Kabupaten Mamuju. Dari arah Mamuju, jaraknya 50 meter sebelum SPBU Tapalang tidak jauh dari depan Masjid Karangmu di sebelah kanan ada lorong kecil. Tidak ada tanda penunjuk jalan masuk ke pantai ini. Hanya sekali belok dan butuh waktu sekitar 2 menit, Anda sudah sampai di tempat tujuan. Pantauan Tribunsulbar.com Minggu 19 November 2023 nampak puluhan pengunjung. Ada yang datang bersama keluarga, sahabat, hingga bersama pasangan. Di antara pengunjung yang datang, ada yang bakar-bakar ikan, foto-foto, dan tentunya mandi. Di bibir pantai, banyak batuan kerikil pasir pantai yang membuatnya semakin cantik. Air laut yang biru, ombak yang tenang, ramah untuk ditempati anak-anak berenang. Salah satu pengunjung, Fitri mengatakan, Pantai Karangmu merupakan pantai yang indah. Sepanjang pantai banyak pohon-pohon rindang. Pohon tersebut dijadikan tempat berteduh dari teriknya matahari buat pengunjung betah berlama-lama di Pantai Karangmu. Akses menuju pantai juga sangat mudah. Baik mobil maupun motor bisa masuk dan parkir gratis, namun sayangnya toilet belum ada. Namun jangan khawatir karena akses jalan yang mudah, di jalan poros Majene Mamuju dengan cepat bisa membeli snack atau makanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.